Kembali lagi di YouTube channel aku, Sandy Ariani, pakai Y ya, Sandy-nya. Jangan pakai I, karena kalau pakai I jadinya Sandy. Jadi, konten hari ini karena di rumah aja, aku lagi pengen cobain handphone aku. Ini kan baru 3 bulan ya, guys. Jadi pengen cobain video pakai kamera depannya dan kamera belakangnya. Nah, ini kalau ini pakai kamera belakang, nanti kita pakai kamera depan abis ini. Tapi di video hari ini aku pengen beda aja sih, karena pengen ngajak suami aku. Ngapain ya kita? Aku pengen tantang dia buat membersihkan makeup aku. Ini sekarang aku lagi makeup. Kelihatan kan? Terus nanti aku pengen tantang dia bisa ngasih maskernya aku. Oke, kalau gitu kita langsung aja, guys. Yay! Guys, jadi ini udah pakai kamera depan, terus udah bagian selalu dong. Ternyata pakai handphone ini, kamera depan bagus, jadi kita kalau kemana-mana udah gak usah bawa kamera. Biasanya challenge tuh make upin istri. Ini gue pengen aku hapus makeup, 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 Ini kuenci lotion. Ini yang kuenci dulu. Ini? I am with. Ini biar. Iya. Oh, itu pakai ini juga? Ini sebatas dulu berarti ya? Masalahnya gini, sebenernya pakai apa? Sebenernya kalau aku anak-anak sebenernya sebatas. Ini khusus buat lap makeup. Beda. Lap makeup. Ya berapa aja? Berapa aja? Berapa aja lap makeup? Air apa enggak rusak kan? 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 Air lotion sabun. Kemarin aku baru beliin body lotion, ntar abis ini kan aku pakein masker, aku pakein. Jadi kemarin Gian tuh sosit ya, kan aku kan emang sering banget beli itu kan, body lotion sama apa tuh namanya, sabun gitu kan, sama scrub. Terus Gian tuh suka sama sabunnya, sama body lotionnya. Wangi soalnya. Tapi kalau misalnya dia tuh kan suka belang gitu ya kerja. Enggak nih, lebih ke sikut sih kan, sikut. Oh iya, agak kasar sering, ya. Sering main game kan, kalau main game kan kadang si Sandy tuh suka apa namanya main game itu gitu tuh, apa sih? Ituin ke bangku, ke meja. Sandy kan main game tuh suka tengkurap tuh, suka sikutnya suka kering. Suka kering. Terusnya kemarin? Suka aku pakein di sikutnya, pakai hand body itu. Tadi lo kadang-kadang. Ini belum sih, udah belum sih. Belum, itu tuh masih item-itemnya. Ini item-itemnya harus bersih. Oh. Jadi. Oh gini, ya. Sakit nggak tuh? Nggak. Jadi kemarin pas. Ntar ya bisa pakai tisu kering nggak? Nggak. Ya, aku mau ngomong jadi-jadi. Oh iya, apa? Jadi kemarin aku sabunnya kan udah habis. Terus tiba-tiba katanya hadiah lebaran. Dan bayangin sini aja aku ambil tisu kering. Nggak usah pakai kering. Oh nggak usah? Nggak usah gini. Kita mau, namanya ini ya. Kalau habis makeup tuh kan, muka, lelah, berat, itu harus di Sandy, ini boleh nggak sih buat cowok sabunnya, boleh, body boleh. Lotionnya atau Sandy kan suka make ini nih, sabun skincarenya gitu, suka make sabun apa yang kemarin aku beliin, nah sabun ini nih aku juga suka make Scarlett ini yang wanginya tuh apa ya, pomegran. Nah aku sebenarnya suka makainya ini sih, body scrub, karena kan namanya cowok olahraga itu kalau nggak lari siang-siang, maksudnya yang panas-panasan deh jarang, apalagi aku suka motoran.
Ini pakai scrub ini buat di leher. Leher kan suka hitam kan? Kan enggak lucu muka putih leher belakang. Ini daripada nanya-nanya ya. Leher belakang hitam. Ini body scrubnya pakai Scarlett. Kalau ini pakai Scarlett juga. Nah, isinya nih. Tuh. Ini baru ini aku baru beberapa kali pakai sih. Yang terutama buat leher, Sandy juga tuh lehernya kan suka hitam. Yang kamu rasain pakai ini apa? Ya lehernya nggak hitam nih kan itu, tadinya hitam, maksudnya bukan hitam apa ya, gosong. Ya kalau cuma gitu ya ngomongnya, kalau aku gini, itu scrub itu kan kadang kan kulit aku kan emang sensitif banget ya guys ya. Jadi kalau misal pakai scrub yang agak-agak kasar itu, aku suka merah. Tapi nggak tahu kenapa ya. Kegunaan scrub apa aku tanya sama kamu? Itulah sel-sel kulit mati, terus daki-daki yang di kulit. Daki kan? Daki-daki yang kulit itu rontok. Iya, ya berarti benar. Berarti benar dong. Aku apa namanya itu kegunaannya buat apa belakang leher bisa, aku, iya kan? Iya, iya benar. Jadi ini scrub-nya kecil-kecil. Kan scrub-nya itu kecil-kecil. Terus apa lagi ya? Lebih disini wangi. Aku pakai ini. Terus apa? Wangi kecil-kecil. Terus pokoknya aku pakai scrub itu nggak tahu kenapa cocok. Pokoknya cowok tuh jangan malu buat ngerawat diri ya, Andi. Ini mau ngapain? Pakai ini nih. Tunggu, aku buat yang kulit sensitif kayak aku. Itu aku rekomendasiin pakaian. Ini makanya pakai ini. Scarlett, berapaan sih harganya? Yang tadi tuh. Enggak kan, aku kan kemarin di Scarlett yang itu tuh yang box kayak gini nih. Oh, ini berapa? Ini box kemarin aku beli di e-commerce, jadi isi berapa? Yang oh iya, itu lagi edisi lebaran ya. Yang kemarin isi 5 ya, apa isi 6, lumayan 300.000. Jadi iya. Itu aku pakai e-commerce gratis ongkir. Iya. Lumayan kan, berarti berapa tuh? Kalau kamu biasanya kamu beli satuan berapa? 5, berarti lebih murah ya? Lebih murah, kalau 3... Oh, coba kalau 5 kali 75 pasti. 5 kali 75 berapa? Ya 300 bagi 5 aja berapa tuh? 70.000. Iya kan? Mm-mm. 60.000. Gimana sih? Berarti kalau misalnya 300.000 itu 300.000 bagi 5 60.000. Satunya kan kalau harga biasa 75, iya. lebih murah 15.000. Gitu. Benar juga. Itu dapat body scrub. Sabun. Dapat sabun. Bisa pilih juga kalian mau sabunnya misalnya 3. Lotionnya 2 atau lotionnya 4, ininya 2, bebas sih kalian ini aja sih tanya-tanya gitu. Ini sambil nunggu kering. Kalau kemarin Gen, ya berantakan banget. Ya udah biar. Emang berantakan nih. Berantakan. Rapi lah, udah biarin nggak apa-apa. Lagi tuh abisin aja. Kamu nggak beliin itu Mama Scarlett? Kemarin kan Mama udah. Oh yang itu ya prom apa yang hijau itu tuh ya kayak bengkong gitu kan? Udah Mama kemarin sekalian tuh beli satu doang. Oke. Nah, ini udah. Udah, segini aja. Terus aku mau makain Sandy Hand Body. Body lotion. Apa body lotion? Namanya apa? Nih. Romansa. Itu udah mau habis. Yang baru. Ada enggak yang baru? Ini tutupnya. Kamu suka bawa. Nih Sandy kan kulitnya gampang kering ya, dia sensitif. Uh-uh. Waktu ke Jepang aja bawa ini nih. Ya kan? Karena kan kulit kamu kering kan? Kalau ketika dingin tuh kulit lebih mudah kering. Heeh. Iya sih? Iya. Jangan kan ke Jepang lo aja di sini kering. Oh, iya. Kulit aku suka kering nih. Ini udah habis ya? Udah habis. Coba aku pakai yang baru deh. Masih yang baru dikit nih. Tuh ini udah habis kosong. Nah, yang baru yang rasanya yang itu ungu. Yang rasanya tuh kayak parfum itu loh. Nah, ini kemarin termasuk ini nih, termasuk yang di kotak yang paketan yang aku beli ada ini juga dapat yang wanginya tuh kayak parfum yang lagi hits itu guys. Apa namanya? Baccarat. Jadi daripada beli parfum Baccarat kan mahal banget berapa juta. Nih, dia pakai bau wangi itu lebih ke selera cuma penggunaannya ya sama nih. Sandy tuh kalau emang kulitnya sensitif tadi ketekan dikit aja sama gojo merah. Jadi aku emang pakai scrub itu tuh, kalau misalnya scrubnya kasar aku nggak cocok. Nggak bisa sembarangan, hand body lotion gitu-gitu dia nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan ya, apa hand namanya? Hand body lotion bukan sama ya? Hand body lotion. Body lotion. Ya body lotion gitu. Nah untuk si pakai Scarlett ini dia nggak pernah merah-merah. Dulu pernah ada beli ya suatu merek lah gitu, agak merah-merah gitu yang di. Bagus ya, bagus banget loh. Pakai lotion terus foto jadi kelihatan glowing, anjay.
Ini tunggu kering dulu ya, Yang. Ini pas kemarin beli ini, nih, kotaknya udah lama aku buka. Berapa seminggu yang lalu aku beli ini? Oh, kamu beli ini ya? Sini deh. Oh iya. Beli sabun. Nah, di paketan itu ini, dapat ininya juga nih, sabun. Cuma karena Sandy masih ada. Ini aku beli dari kamar mandi tadi nih, Sandy masih ada. Jadi belum dibuka dulu, dapat 5 ya? Itu kan ada ini nih, sabun ini ada 2, si yang masa apa namanya? Rasa wangi mangga, ada wangi kakamber, ada wangi yang kayak bakarat juga, sama tuh ini. Apa itu namanya? Charming. Pomegranate. Tuh iya. Guys. Terus aku kemarin juga sempat beli ini. Ini buat stok sih. Kalau ini aku stok ada sebulan enggak sih, Yang? Soalnya aku kan boros banget kayak giniin. Ah, ada sebulan, karena kan kamu tiap hari rutin nih. Iya, mau tidur, mandi. Udah berapa? 3 botol. Lebih yang botol-botol udah dibuangnya. Enggak, maksudnya yang iya, dalam sebulan ini. Karena kan aku ikutan juga make nih, soalnya karena di rumah aja tuh suka kering gitu. Leher tapi lagi. Ini aman banget sih, karena pakai apa, bubble wrap juga. Untuk packagingnya aman. Udah, ya nih, yang paling penting kalau ngebeli produk buat istri, produk kecantikan, produk kesehatan tuh yang penting terdaftar di BPOM. Betul. Itu aja. Apapun itu ya? Iya. Kalau tidak terdaftar, kita ya nggak usah beli sih, biar aman aja gitu. Nah, siapa Scarlett Whitening ini udah terdaftar, jadi kalian berhak guys. Misalnya kalian mau nanya, Min, ini udah terdaftar BPOM ya? BPOM belum, kalau jawabnya berkelit-kelit mending nggak usah. Gitu, karena kulit nggak usah sembarangan guys. Betul. Lagi teman-teman aku udah langganan ini juga kan. Awalnya gitu, aku tuh ngelihat di Instagram, kok pada pakai itu sih, aku bilang gitu kan. Terus aku tanya, bagus nggak sih? Terus pas cobain aja sendiri ke Sandy, kata gitu. Akhirnya aku beli. Iya, guys, bagian-bagian. Dia suka deh. Awalnya bagian-bagian yang sering kering tuh sikut, terus apa tuh dengkul. Dengkul kan kalau kalian sering duduknya. Apa kayak gitu nih namanya, Di? Besilah, bukan besilah, apa ya? Apa? Duduk yang begini nih, duduk begini tuh, duduk begitu yang. Iya, itu mata kakinya kan suka. Mata kaki juga suka kering. Nah, itu jangan lupa dipakein hand body nih. Aku sering makein ini nih ke Sandy nih, di kaki nih, sini nih aku pakein, Di. Pakai si Scarlett ini, white palanya, ini buat palanya ada. Buat mutihin sekalian. Biar mata kakinya bisa enggak ngeliatin mata kaki nih? Enggak bisa. Kan body lotion si Scarlett ini tuh enggak ini ya, enggak apa sih, enggak lengket. Jadi kayak nyerap gitu. Aku suka di situ. Nah, ini bagusnya Scarlett ini dia. Apa namanya, ngandung vitaminnya tau, Di? Iya. Tau kan gue? Baca di belakang. Ada tuh. Has been associated with skin lightening ability, also vitamin A to refresh and revitalize. Wah. Iya, jadi untuk melembabkan kulit. Menyegarkan. Iya, melembabkan jadi, kulit. Jadi kalau diginiin, gak busik. Nah, itu dia yang penting, itu kan malu. Lagi meeting atau lagi ketemu orang. Kalian lupa mandi. Ini gian putih gini nih. Karena pakai Scarlett. Busik, tadi biasanya busik guys, putih gak? Ini, putih anakku sih. Putih ini aja sih, hitam nih. Iya tuh, ini agak hitam, tapi udah lumayan, dia udah pakai Scarlett. Udah 8 bulan kan pakai ginian kita. Tuh kan, alhamdulillah lah cowok. Kering. Cowok tuh harus rawat. Nih, yang suka kering nih, mata kaki. Ah. Tuh. Karena kan kalau suka sholat juga kan suka sholat, suka duduk, ini kan suka ke yang kata ketiban gitu kan. Teman kantor kamu yang kamu bilang ini loh, apa namanya, Gia, lo pakai parfum apa sih? Baru aku pakai batangnya. Iya makanya, aku gak pernah pakai lagi, malu soalnya parfum mini lu ya gitu. Agak, kan. Kadang tuh cowok gitu suka malu kalau ngaku gue pakein gue. Kenapa? Ya malu aja. Kayak terusik sisi ke kegantanan. Ke oke, ini kita apa nih? Kering dulu, tunggu kering. Kita kering ini, kita minum kita sini. Ambil tunggu kering. Kita cepatin lagi. Kalau wangi favorit aku sebenarnya wangi ini sih. Kakamber, karena wanginya itu kayak timun. Iya, namanya kakamber timur lah. Lebih seger aja sih, kalau menurut aku ya. Kan karena kan balik lagi, selera. Kalau wangi itu lebih ke selera. Kamu gimana? Terus sabunnya itu juga ada skrap kecilnya yang... Ini yang mango baru aku beli ini nih. Baru dapet paket ini, kan kita belum pernah nyoba yang ini. Kemarin tuh Sandy beli yang ini, yang kakamber. Sama yang wanginya kayak parfum itu, bakaran nih. Barengan yang charming juga. Ini udah habis setengah. Makanya kan beli lagi. Jadi kayaknya bulan depan juga beli lagi sih. Jadi aku kalau misal pakai perlengkapan dari Scarlett tuh suka pakai ini ya, scrubnya itu. Scrub? Scrubnya itu seminggu ya suka 3 atau 2 kali aja. Kalau sabunnya mas siapa? Seminggu 2 kali sih, kalau 3 kali kan kelebihan. Kamu 3 kali kan? 3 kali, aku sekali. Kalau suka habis motoran tuh suka kalo tapi lotion. Sandy yang suka nginin, kayak ngerok daki aja deh. Kalau lotionnya aku suka pakai buat urut juga kadang-kadang. Terus buat memperalus ikutnya Gian. Terus
suka buat kaki aku lagi darah manis. Jadi kan tetap terjaga. Kok gak kering-kering sih itu lama? Udah kering. Nih, buat yang mau ngasih pacarnya, nggak harus pacar sih, ngasih misalnya nggak punya mertua, pacar, mertua, nggak punya pacar, ngasih mertua, mau ngasih orang tua kita boleh, beliin aja, lumayan nih, ngasih THR kan ke mama nih mah, apa nih dia, buat ngerawat gitu kan, namanya boleh dipakai mau umur berapa aja kok ini, bayi mah nggak boleh ya, ini masih takut untuk cewek-cewek dewasa, kardusnya kan kalian bisa pakai buat yang lain, menyimpan barang. Hey, bikin konten gini sekalian ngisi waktu luang, kalian juga ngetes. Kalian merekomendasiin apa-apa yang pernah kita pakai, yeah. Apa yang menurut kita bagus. Menurut kita bagus. Ya mau aja minum teman-teman bekas di kobo-kobo. Itu suami harus tetap perhatian ke istrinya. Enggak usah nunggu beli dong gitu. Tiba-tiba aja beli nih. Kayak gini kan aku tiba-tiba aja beli nih. Jangan nunggu Valentine, kan? Jangan nunggu ulang tahun. Nah, setiap hari adalah hari yang berharga. Nah, iya dong. Nah, iya. Iya. Ini kan tiba-tiba datang ke rumah. Lah, kamu bilang aku paketan ge? Iya, aku beliin iseng. Mumpung lagi promo kan kalau dikaliin berapa? 75 kali 5 gitu. Nih, 75 berarti dibagi 300 bagi 5, 60.000 15. 15.000 satu botol lah. Iya, untung 15.000. Oh botol. Iya, 15.000. Kalau 5 berarti untungnya berapa tuh? Banyak. 15.000. Dapat kotak kan? 15.000. Enggak tahu, hitung aja sendiri. Pokoknya lumayan. Udah guys, jadi kalau kalian mau jadi bisa beli nanti 3 bulan 4 bulan lagi baru bisa beli lagi. Lumayan kan gitu. Aku mah langsung jualan kan guys. Kan dapat 5. Satu dua, body 3 ya kalau enggak salah. Yaudah guys, kita mau tutup konten ya sampai sini aja. Nah, menurut kalian kualitas video yang HP Sandy ini bagus apa enggak? Kalau emang bagus jadi ntar ngevlognya pakai handphone aja, kalau bawa kamera tuh kasihan ya ribet. Kita dulu pernah handphone juga waktu motor, inget gak sih? Iya, cuma itu kan HP lama ya? 3 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Sekarang 2 tahun yang lalu, nah sekarang udah baik. Brand bagus gak nih? Oke, kalian komen aja di bawah kalian mau tentang video apa lagi, konten apa lagi. Pokoknya kita tunggu-tunggu, bukan, kita menerima ide dari kalian. Dadah, kita sampai jumpa di vlog berikutnya. Ini kayak ada pake ini ya.